bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tajuk hari ini adalah kasih karunia Bapa. Mengambil petik dari Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Noh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Noh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Cerita ini dari Kitab Perjanjian Lama menceritakan kisah seorang bernama Noh yang diselamatkan dari air bah karena ketaatannya kepada Tuhan. Membina bahtera untuk menampung keluarga serta binatang-binatang yang ditetapkan Allah untuk diselamatkan. Di zaman itu ada orang-orang raksasa. Ya. Menurut Alkitab, air bah telah meliputi bumi dan semua yang hidup atas bumi mati lemas oleh air bah. Ya, saudara-saudara, sekarang kita berada dalam musim PKP yang diisytiharkan 12 Mei sehingga 7 Jun. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat kepada perintah ini supaya kita dapat memutuskan penularan virus COVID-19. Wabak yang berlaku sekarang bukan baru, tetapi sejarah menunjukkan pernah berlaku wabak seperti ini semenjak dunia diciptakan. Umpamanya pandemik Spanish Flu pada tahun 1918 yang meragut 50 juta nyawa. Sama juga, gambaran yang sama, perkara yang sama juga. Ya, daripada gelombang pertama kepada gelombang kedua kepada gelombang ketiga, ya, ini adalah karena kejahatan manusia. Manusia tidak taat. Itulah sebab utama bumi musnah. Kita tahu sebab Alkitab mengatakan perkara ini. Ini adalah perkara yang benar. Pada waktu Noh menerima firman Allah untuk menyiapkan bahtera, ia taat kepada perkataan Tuhan dan melakukan perintah itu. Selama 120 tahun, Noh membina bahtera ini di atas bukit. Pada masa yang sama, Noh memberitakan keselamatan Allah kepada manusia di sekelilingnya. Tetapi Noh diketawakan, dianggap tidak siuman, karena membina bahtera di atas bukit dan bukan di tepi laut. Karena tidak masuk akal, mereka tidak percaya. Kesabaran Tuhan juga selama 120 tahun. Peluang yang diberi Tuhan kepada manusia di zaman Noh untuk bertobat. Itulah panjang sabar Tuhan. Bagi manusia duniawi, perkara yang dilakukan Tuhan dalam keselamatan memang tidak dapat diterima akal. Itulah keistimewaannya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Beginilah Noh mendapat kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Pada hari ini pun, Tuhan sabar menantikan mereka yang akan diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Pokoknya, sekarang kita mau percaya siapa? Perkataan yang diberi manusia yang fana, yang tidak kekal? Atau perkataan yang diberi Tuhan kepada manusia, di mana Yesus bersaksi, Ia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesuslah Anak Allah yang diutus ke bumi untuk menunjukkan jalan, kebenaran, dan hidup kekal kepada mereka yang percaya. Semua manusia diberi pilihan untuk memilih jalan mana yang mereka mau ikut, karena akhirnya setiap orang harus menjawab untuk diri sendiri, untuk perbuatan mereka sendiri, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, saudara-saudara, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Kasih karunia Tuhan adalah bagi mereka yang mengasihinya dengan segenap hati, akal, budi,
dan segenap hati mereka. Raja Daud mengatakan begini dalam Mazmur 27 ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya saudara, ini gambaran Tuhan melindungi manusia yang percaya kepadanya oleh kasih karunia Tuhan. Dalam kitab perjanjian lama, yaitu dalam buku Keluaran 20 ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya, ini adalah perkataan yang diberi Allah yang Maha Kuasa kepada semua manusia, ya, yang menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, ya, mereka yang mengasihi aku. Mana Allah juga mau kita mengasihinya dan dengan berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, sekarang kita sudah ada jawabannya. Hanya orang yang mengasihi Tuhan dan takut kepadanya akan melakukan taat dan akan mendapat kasih karunia-Nya. Takut kepada Tuhan membawa hikmat, dan Ia akan menjaga jalan kita sewaktu kita masih hidup di atas bumi. Saudara-saudara, kita perlu mengambil hati Tuhan, sama seperti keluarga yang mempunyai ramai anak, dan anak yang bijak akan berusaha untuk mengambil hati ibu atau bapaknya supaya ia mendapat keistimewaan darinya. Jadi kita semua harus berusaha untuk mengambil hati Tuhan supaya Tuhan melindungi kita semua dalam pandemik ini, karena Tuhan saja yang berkuasa untuk melakukan semua ini. Sebab itulah Tuhan memberi kita teladan untuk ikut, karena Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi kita tidak ada sesiapa pun untuk meminta pertolongan, perlindungan. Ia adalah segala-galanya, ya, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Ya, saudara-saudara, kita harus sadar semua ini. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17 berbunyi begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah perkataan Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi, yang sedang mendengar saat ini, Tuhan tidak lalai dengan janji-Nya. Ia mau semua orang bertobat supaya Ia boleh menyelamatkan mereka. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Sebenarnya manusia tidak layak di depan Allah yang Maha Kudus. Saudara-saudara, saya mau mengatakan perkara ini karena ini adalah sesuatu yang sangat serius pada waktu ini, saudara-saudara. Ya, bersama-sama saya, ya, kita lihat bagaimana Tuhan, ya, melakukan kebaikan kepada mereka yang percaya. Ya, saudara-saudara, Dia memang benar, saudara-saudara. Sebelum PKP 12 hari bulan kemarin, kami ke Pasar Malam dan membeli sedikit barang keperluan untuk masak di rumah. Cili kering yang biasa digunakan untuk membuat sambal. Didapati ada campuran plastik yang dihasilkan sama seperti cili kering yang asal. Bagaimana kami dapat tahu ini? Sewaktu istri saya menggoreng cili kering ini, ia mendapati ada bunyi plastik dan berhenti menggorengnya. Kemudian ia mendapati ada dua jenis cili kering di dalamnya. Satu asal, satu plastik.
Jadi saudara-saudara, selama ini kita sudah beli sayur-sayuran yang ada campuran plastik. Ya, pada mulanya saya tidak percaya, tetapi kemudian setelah saya sendiri memegangnya dan melihat, oh, ini benar Pak, ini benar. Saudara-saudara, inilah kejahatan manusia yang saya maksudkan ada di dalam manusia. Manusia ini kecenderungannya semuanya ada membuahkan kejahatan dalam hatinya. Kasih karunia Tuhan adalah kasih, dan belas kasihan yang diberikan kepada manusia itulah kasih karunia Tuhan. Ianya adalah satu daripada sifat Allah yang bekerja dalam hidup orang yang diselamatkan dari dosa, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tuhan itu baik. Bayangkan Allah yang murka terhadap manusia yang tidak mau bertobat dan tidak mau diselamatkan. Ya saudara-saudara, kita lihat oleh ketaatan satu orang manusia dapat diselamatkan, yaitu Yesus Kristus. Tapi kita lihat di dalam Nuh, karena walaupun Allah begitu murka terhadap manusia, tetapi apabila ia mendapati ada seorang yang benar-benar taat, yang benar-benar percaya kepadanya, ia menyelamatkan mereka. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Ya saudara-saudara, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Yesus mengambil tempat kita. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang berada di ambang pintu maut. Maukah kita tidak taat kepada Tuhan dan melakukan seperti yang kita lihat sekarang ini? Kita diingatkan tentang bahaya yang ada di depan kita semua sekarang. Lihatlah kepada Yesus. Tumpukan perhatian kalian kepada Yesus Kristus yang berkuasa menyelamatkan kau dan aku, karena ia telah mengalahkan maut dan sekarang berada di surga. Karena ia juga sanggup menyelamatkan mereka dengan sempurna, semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Itulah kasih karunia Tuhan yang berkuasa menyelamatkan semua orang yang percaya. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya saudara-saudara, engkau tahu satu perkara, apabila kita melihat kepada Tuhan, kita tahu satu perkara sahaja, yaitu Tuhan kita hidup, kuburnya kosong. Karena kuburnya kosong, kita tahu ia hidup. Dan karena kita tahu ia hidup, kita mempunyai pengharapan. Pengharapan ini adalah karena Tuhan kita hidup untuk menolong kita, untuk mendengar doa kita, untuk bersama kita. Ini yang Tuhan sudah melakukan untuk kau dan aku, saudara-saudara. Ini yang harus dibawa kepada semua orang di atas bumi ini. Biar semua orang mengenal Yesus Kristus yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Kasih karunia yang diberikan kepada manusia adalah waktu yang diberikan kepada kita untuk kita diselamatkan. Dan saya berdoa kita akan menerima Tuhan Yesus karena dia hidup. Kuburnya kosong. Dia tidak ada di dalam kubur, tetapi dia hidup. Hidup untuk kau dan aku. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita dapat meneruskan perjalanan hidup ini walaupun kita di ambang pintu maut. Kita berada di dalam keadaan yang tidak menentu. Tapi Tuhan bersama kita. Tuhan berjanji tidak melepaskan kita, tidak meninggalkan kita. Ia berjanji selalu bersama kita. Dan apabila kita berdoa, ia mendengar doa kita.
Apabila kita dengan segenap hati percaya kepada-Nya dan taat kepada semua perintah-perintah-Nya, apabila kita berjalan dalam kemuliaan-Nya, Tuhan pasti bersama kita, karena itu janji-Nya. Saudara-saudara yang kukasihi, walau apapun berlaku, tetaplah engkau berpegang teguh kepada iman kau yang percaya kepada Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kau dan aku. Ya saudara-saudara, mari kita satukan hati kita dan berdoa ya. Tetapkan dalam hati kita bahwa kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita. Ya, sama-sama kita pejam mata, sama-sama kita satukan hati kita, sama-sama kita katakan, Bapa yang mengasihi kami dan semua manusia, kami datang kepada-Mu dan bertobat dari segala dosa kami. Kami meminta pengampunan oleh darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib. Kami memohon perlindungan dari gejala pandemik ini, dari penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kami percaya dengan segenap hati, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekati kemah kami, sebab Engkau memberikan malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga kami, karena Engkaulah pelindung kami dan kubu pertahanan kami, Tuhan Allah kami yang kami percaya. Bapa Surgawi, kami mau mengucap syukur untuk semua yang sedang berlaku. Kami doa untuk semua jemaat gereja, oh Tuhan mereka dilindungi, oh Tuhan oleh kasih-Mu, oleh darah-Mu, lindungi umat-Mu Tuhan, berkati mereka dengan segala keperluan mereka, mencukupkan oh Tuhan. Bapa, biar rahmat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau menunjukkan jalan yang harus mereka ambil setiap hari, karena mereka takut dan taat kepada-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan menaungi mereka di bawah sayap-Mu. Tuhan, lindungi mereka daripada gejala pandemik ini buat masa ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan kami memberi segala kemuliaan dan hormat bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jumpa lagi saudara-saudara.